Ah, kita datang masjid dekat, kadang kita pergi atas dia. Oh, tengok, oh lah Ustaz Syahrin, oh bagus betul lah. Tangan dah duduk genting kan, tak ada tasbih, tangan bergerak juga. Soalnya pegang tasbih. Ah, tu semua kita suka. Ah, Ustaz Syahrin ni, oh, tak, oi, Ustaz Syahrin tak, oi, dia punya janggut tu, oh, kita janggut putih, janggut putih, no, janggut putih, kita sedang lurut, Ustaz Syahrin pun lurut lah, ya, janggut dia, lurut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kullam hati wa nafasin adada ma wasi'an Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin ya'rifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli shay'in wa fi 'ilmika ka'inun aw qad kan wa qaddimu ilaika baina yaday zalika kullih la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wa asiyahu ilmullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wa asiyahu ilmullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wa asiyahu ilmullah la ilaha illallah wallahu akbar 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 allahu akbar nahnul muhammadiyuna billahil hamd Allahu akbar nahnul muhammadiyuna billahil hamd. Allahu akbar nahnul muhammadiyuna billahil hamd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita pada Allah pada malam ini kita dapat bertemu. Kebiasaan pada hari Rabu malam Khamis hari Rabu malam Khamis atau pada Selasa malam Selasa malam Rabu ustaz akan adakan live percuma untuk anda semua untuk kita kongsi-kongsi sembang-sembang kita sembang-sembang. Ustaz ambil, ambil masa jangan malam ini ustaz tak ambil masa panjang dan semua. Ustaz ambil masa sekadar setengah jam ya, untuk anda semua untuk kongsikan. Untuk kongsikan sedikit maklumat tentang dia itu tempat simpan ibadat. Tempat simpan ibadat. Kalau kita beribadat, mesti kena ada tempat dia. Kalau ini ustaz dapat ni daripada kalam Tuan Guru Haji Omar Bacar Semak. Daripada kalam Tuan Guru Haji Omar Bacar Semak. Sewaktu ustaz beri pondok dulu, dia masa tu dia mengajar bab fiqah lah, bab fiqah. Tapi walaupun Tuan Guru Haji Omar ni, almarhum Tuan Guru Haji Omar Bacar Semak dia mengajar bab fiqah. Tetapi dia selit juga bab-bab hakikat, marifat, dia selit juga lah. Banjir dia selit bab-bab unsur-unsur tasawuf dalam pembentukan hati kita kepada untuk menuju kepada Allah Taala insyaallah. Jadi okey pada malam ni tuan semua okey kalau kita nanti ustaz nak minta kita tuan semua okey sebelum ustaz pergi pada mana perkara tentang tempat simpan-simpan simpan ibadat ni tuan guru dia ada beritahu okay, ustaz tulis dia punya kalam ni itu pertama tentang perkara yang membatalkan solat. Kadang-kadang kita tak tahu tuan. Ini ustaz ada catat satu tempat catat 5 saja. Mungkin banyak tuan semua perkara membatal solat tapi ustaz catat 5. Sempat catat 5 daripada kalam tuan guru. Mungkin banyak lagi tuan banyak kan okay, sebenarnya banyak perkara membatalkan solat ni. Cuma yang ambil yang inti-inti sajalah. Okey pertama tuan semua perkara yang membatalkan solat kena ingat. Kita bila kita solat ni kalau kita lakukan salah satu daripada 5 perkara ni maka akan batal sembahyang kita. Tak kira apalah. Macam sembahyang sunat ke, sembahyang wajib ke, sembahyang nazar ke. Okay, tak kisah tuan semua. Dia akan membatalkan sembahyang kita kalau salah satu pada 5 perkara kita lakukan. 5 perkara ni. Sebenarnya banyak lagi. Okay, cantiknya pertama. Baca Fatihah Salah. Baca Fatihah Salah. Kadang kita baca sepatutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah salah tuan semua. Bila dah salah tu, maka secara tak sedar, secara tak langsung, tanpa kita tahu tuan semua yang sembahyang kita sudah batal sebab Fatihah kita tak betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan sepatutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi ada banyak kita tempat-tempat yang boleh yang menyebabkan kita berlaku kesilapan. Satu lagi itu salah satunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sepatutnya iyya. Tapi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tak ada tasydid kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tuan-tuan semua batal dekat sembahyang kita. Banyak tu kalau tuan-tuan tengok dalam sudut Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillah bismillah bismillahirrahmanirrahim. Salah juga tuan-tuan semua. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim pada Fatihah tu
adalah wajib kita baca kerana ialah merupakan ayat pertama dalam Fatihah. Jadi kat ini perkara ni tuan-tuan kena belajarlah. Kita belajarlah. Kalau kita takut sayang sembahyang kita terbatal, maka tuan-tuan kena belajar Fatihah. Pergilah jumpa imam ke, Bilal ke, Tok Siak ke, tolong bang, tolong pakcik, tolong makcik, tolong nada. Saya nak bertengah Fatihah, kita betulkan. Jumpa syekh mana-mana ke datang, syekh, tolong syekh. Ana nak suruh hantar, tolong dengar. Mana bacaan Ana? Okay, kita jumpa. InsyaAllah kita perlu betulkan. Boleh? Yang tu isap kita yang besar-besar lah. Yang besar. Yang kedua tuan semua. Yang kedua ni, kedatangan najis pada diri kita. Macam kita terkena najis. Pada kita ni terkena najis. Pada kita ni terkena najis. Kan? Terkena najis tahi ke, tahi cicak ke. Kan? Tahi cicak yang dalam jumlah yang banyak, tahi cicak. Dan macam-macam kalau kita. Kadang-kadang kita naik. Kita kalau duduk dalam kampung dulu, kita naik basikal. Kita berjalan ni. Jalan Ustaz pernah pergi ke. Daripada rumah Ustaz nak pergi ke surau. Ke surau di bawah dan terpaksa jalan melalui mengharungi rumput-rumput. Dan rumput-rumput ada pacak, banyak pacak tu semua. Dan pacak tu banyak darah meleleh-leleh, banyak darah dia. Dan jumlah yang banyak. Kalau jumlah sikit tak ada masalah, tapi jumlah yang banyak meleleh-leleh sampai basah. Basah kain kita kena tu, maka mendatangi najis. Dan maka bila najis ada pada badan kita, maka batal semayang kita. Maka dengan tai cicak, banyak tai cicak kita pergi, semayang tak tai cicak di sana. Contohlah dia, tai cicak banyak tai cicak. Jadi mereka ada banyak sebenarnya dari sudut fikiran dia ada sebab-sebab pula macam mana cara dia. Tadi Ustaz kita cara surface, cara dasar je tuan semua. Kan sebenarnya banyak. Kalau tercicak terlalu banyak macam mana kita nak buat? Kadang-kadang kita ada kaedah dalam fiqh tadi. Dan semua Ustaz kan beritahu mendatangi cara surface dia, kita mendatangi najis. Kalau ada najis pada badan kita, maka batal semuanya kita. Okey. Yang ketiga iaitu terbuka aurat. Ni kebiasaan lelaki kena pakai kain plekat kan, kain plekat. Dia pakai plekat, dia tengah sembahyang, tiba-tiba anak cucu dia angkat. Angkat kain. Lama pun cucu angkat, dia pun bismillahirrahmanirrahim. Sedap tu pun. Tempat tu siap ada kipas di belakang, berangin. Batal sembahyang tu semua, batal. Nampak lutut apa semua. Ataupun, kalau perempuan kadang-kadang dia duduk, dia berdiri kat sini kan. Kadang-kadang kita tertarik sampai sini terbatal tu, maka sini lah merupakan aurat tu semua. Kadang-kadang kita tak sedar, kadang-kadang ataupun perempuan kadang-kadang dia semayang ada rambut nampak keluar, rambut tu terbuka aurat. Ini Ustaz Ajar secara surface, tuan-tuan boleh faham sendirilah, boleh kias-kias sendirilah. Banyak ni salah satu dah terbukanya aurat, tapi janganlah kita berlaku macam ni kan, jarang. Kita sekarang ni orang dah pandai semula, kita boleh wadak Google, kita boleh belajar, kita boleh belajar online, kan, guru-guru boleh beli buku sekarang ni, kitab. Dulu beli kitab payah kan, sekarang ni buku dalam Melayu, dalam bahasa Melayu ada. Dalam kitab lama tapi dalam bahasa Melayu ada. Kitab turut tapi dalam bahasa Melayu ada, banyak. Okay, yang keempat, gerak tiga lebih tiga kali. Garu. Kalau nak garu, teman-teman, kita ambil contoh lah. Nak garu, garu. Sikit satu lah. Kita garu contoh, kena garu. Ini tak apa tuan semua. Kita garu sikit lah. Sikit kita garu. Tak apa. Kalau dah macam ni tuan-tuan, dah anggota besar kita ni dah banyak gerak, maka lebih tiga kali. Satu, dua, tiga. Batal. Semayang. Dan ada pergerakan-pergerakan yang tidak disunatkan tapi kita buat dalam sembahyang, ada setengah ulama kata batal. Batal semua. Dia batal. Contohlah ni satu-satu pendapat ulama dengan tu. Contohlah kita bangun daripada rakaat kedua. Kita rakaat pertama, kita rakaat sujud, rakaat sunyi, kita bangun pada rakaat kedua. Jadi sebenarnya itu tidak disunatkan diangkat tangan untuk qiyam. Jadi Allah daripada sujud kita bangun Allahu akbar. Sebenarnya disunatkan tepat waktu rakaat kedua nak masuk rakaat ketiga. Selepas tahiyat awal tu kita disunatkan, tapi ini kita bangun Allah, kita buat gitu. Kalau ada seorang ulama kata kita angkat satu, kita angkat dah takut nak angkat satu betul. Ini satu dah. Satu, kepala kita gerak. Dua, kita jatuh tangan. Tiga, batal sembahyang. Ada setengah. Jadi ni nak tahu semua ni, kalau boleh kena jaga. Okey. Itu perkara macam yang kelima melebihkan rukun fi'li. Rokok dua kali, sujud empat kali atau sujud tiga kali. Itu melebihkan rukun fi'li perkara-perkara kita tu. Jadi inilah lima perkara. Sebenarnya banyak lagi tuan semua, cuma Ustaz beritahu dan sudut Tuan Guru Haji Omar dia beritahu Ustaz sempat catit lima perkara. Sebenarnya banyak lagi tuan buka Facebook mereka, kalau tuan-tuan belajar, maka tuan-tuan kena banyak tu tak kedudukan. Dan sebab tu Ustaz pesan. Ustaz selalu pesan untuk semua. Untuk melepaskan fardu ain kita, tiga ilmu kita kena belajar. Pertama apa tuan semua? Pertama tauhid. Yang kedua apa? Fiqh. Yang ketiga apa? Tasawuf. Tiga ni, tiga rangkaian ni, tuan-tuan kena belajar.
Tidak tuan-tuan, tak lepas daripada fardu ain. Bunyi fardu ainlah mudah. Bunyi fardu ain macam budak sekolah rendah belajar ni, betul. Memang bunyi macam sekolah rendah. Kau dah pergi fardu ain dik? Cucu-cucu dah pergi fardu ain dah. Dah pergi atuk, dah pergi dah. Kita nanti cucu tanya atuk, atuk dah lepas ke fardu ain? Ah, senyap diam kita. Kita pun penting juga fardu ain tu. Tiga perkara tu fardu ain. Ah, tiga tu fardu ain. Jadi kalau masalah tuan-tuan nak pergi belajar bahasa Arab ke, nak pergi belajar tarannum ke, nak pergi belajar hadis ke, nak pergi belajar apa-apa tak apa-apa tuan semua, okey pergi tuan, tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi jangan tinggal tiga perkara ni. Tiga ilmu itu, itu tauhid, tauhid, fiqh dan juga apa lagi tuan-tuan, tasawuf. Jadi saya cakap ni tentang fiqh. Ah, fiqh banyak kita semua. Kalau kita tengok perkara yang membatalkan sembahyang banyak ni lima saja ustaz cerita ni. Lima je. Okey? Okey, ini membatalkan sembahyang. Sekarang ni selalu kita dengar membatalkan sembahyang. Sekarang ni membatalkan pahala sembahyang. Ni membatalkan pahala sembahyang. Membatalkan pahala sembahyang. Ada macam bukan membatalkan sembahyang, tapi membatalkan pahala. Sembahyang tu sah, tapi pahala sembahyang kita tak ada, kosong. Kita Allahu Akbar. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosong. Tak ada. Tak ada pahala langsung. Tadi kalau kita buat lima perkara tadi, salah pada lima perkara, maka batal sembahyang kita. Kena ulang balik. Kena sembahyang balik. Tapi ni sembahyang kita tak perlu ulang dan semua. Tak perlu ulang. Dan kita tak tahu. Nah, kita kadang-kadang kita terlakukan lebih kurang berapa semua. Tak silap. Ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga dalam semua. Perkara-perkara yang membatalkan pahala sembahyang. Ini kita tak sedar. Kita tak sedar dalam semua. Kita tak tahu. Ramai kebanyakan kita dengar, kita belajar ni perkara yang membatalkan sembahyang. Tapi sekarang ni jarang orang ajar perkara yang membatalkan pahala sembahyang. Ni ustaz nak kongsi je lah, bukan nak ajar kongsi. Kongsi daripada kalam Tuan Guru Haji Omar Pecah Semak. Okey. Pertama dalam semua perkara yang membatalkan pahala sembahyang kita ialah ujub. Ada ujub. Ujub ni apa ni? Ujub ni apa ni? Apa ujub ni? Ujub ni ialah dia hairan diri sendiri. Hairan di sini. Pelik betul aku ni. Aku pelik betul lah. Pelik betul lah aku ni. Aku boleh bangun sebenarnya tahajud. Orang lain tak boleh bangun. Kenapa aku boleh bangun? Pelik lah. Hegan lah. Kita pun tulis dalam WhatsApp. Aku pelik lah. Mat. Aku pelik lah, Mat. Macam mana aku boleh sebenarnya tahajud? Aku tidur pukul 1:30. Aku boleh bangun pukul 1:45. Tak ngantuk pula tu. Tak ngantuk sikit pun tak ngantuk. Ni panggil ujub. Ujub lah semua. Tak ngantuk lah. Orang lain ngantuk lah. Ya, si mamak tu tidur pukul 10 malam, pukul 6 tak boleh bangun. Aku tidur pukul 1:45, pukul 1:30, pukul 1:45 aku boleh bangun tak ngantuk. Pelik, hegan. Ni lah. Hegan. Satu lagi aku pelik lah. Orang lain semua bawa buku, tulis apa semua ni. Tulis, tak ingat-ingat juga. Aku ni. Kadang kita bercakap dengan kita bercakap hati kita ni. Pelik ni, orang lain tu bawa buku, tulis. Aku ni tak bawa buku pun pakai dengar je. Tuhan Allah Ta'ala bagi aku ingat. Pelik betul lah ni. Dia datang ni, dia panggil ujub. Batal pahala semayang kita. Batal pahala semayang kita. Contohnya dalam semayang. Dalam semayang Allah. Aku pelik juga ni. Lati kita. Pelik juga ni semayang aku ni. Aku ni orang biasa je ni. Tapi yang macam mana aku boleh khusyuk ni? Aku khusyuk. Dia datang dia punya ujub lah. Itu boleh membatalkan pahala semayang kita. Okay, yang kedua. Cantik sikit-sikit. Tak apa, cakap sikit-sikit dan semua. Saya janji setengah jam kan? Setengah jam. Ni dah setengah jam dah. Pukul 10 habis. Jangan risau. Pukul 10 habis. Ni. Okey. Yang kedua, itu takabur. Takabur. Semua kita tahu takabur. Takabur ni, kita rasa lebih. Syok diri sendiri. Rasa lebih, dia kata syok diri sendiri. Kita takabur. Kita rasa hebat diri kita ni. Hebat dah. Orang takabur ni, bila orang tegur dia, dia tak mahu terima teguran, tak tahu orang takabur dan semua. Semua orang tahulah ni. Bab takabur ni semua orang tahu. Dia tu takabur lah. Kita dah cakap dia takabur lah. Kenapa ni? Orang tak bagi nasihat pun tak mau dengar. Tu takabur. Okay. Dengan takabur tu semua, maka boleh membatalkan sembahyang. Pahala sembahyang kita. Kalau dalam sembahyang kita tu, ada sifat takabur kita. Kita sembahyang. Kau semua tak salah. Orang tegur kita. Mat, kau pakai gini. Apa kau ni? Kau tahu apa? Kita takabur tu semua. Kita takabur tu semua, maka membatalkan pahala sembahyang kita. Yang ketiga, ada sum'ah. Sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah ni suka orang tengok kita buat amal. Suka orang tengok sum'ah ni. Sum'ah. Sum'ah ni suka orang kita suka orang tengok kita buat amal. Kita datang masjid dekat kadang kita pegang tasbih.
Oh tengok, oh lah Ustaz Syahrin, oh bagus betul lah. Tangan dah duduk genting kan, tak ada tasbih, tangan bergerak juga. Soalnya pegang tasbih. Ah tu semua kita suka. Ah, Ustaz Syahrin ni, oh tak, ui Ustaz Syahrin tak, ui dia punya janggut tu, oh, kita janggut putih, janggut putih ni, oh, janggut putih kita. Setiap kan, lurut lah Ustaz Syahrin pun lurut lah, ya, janggut dia, lurut janggut dia putih lah. Semua suka tengok amal ibadat. Suka tengok ni sunnah ni, sunnah. Tengok orang lain semua janggut pendek-pendek, aku seorang janggut panjang. Ni tengoklah, kita jadi sumah tu. Suka nak menunjuk, nak suruh, suka nak tengok orang, suruh orang tengok kita beramal. Dah kan, tentu sumah. Pahala batal dekat semayang, pahala semayang kita. Kalau ada dalam semayang kita, kalau ada sifat sum'ah, ada dalam masa kita semayang, masa kita tengah semayang, okay, kalau kita ada sifat sum'ah, maka batal pahala semayang kita. Yang keempat, ada hasad dengki. Hasad dengki. Hasad dengki. Hasad dengki dalam semayang. Tapi tak adalah zaman sekarang kita. Ada kan tuan-tuan, Ustaz, tuan-tuan orang baik-baik semua kan? Tuan-tuan semua orang baik-baik semua. Takkan ada hasad dengki dalam semayang. Kita nak semayang isyak ada hasad dengki. Tak adalah hasad. Betul tak? Betul tak? Ada lah. Mana ada? Tak ada lah. Tak ada sarung pun tak ada. Tuan-tuan orang baik-baik semua. Takkan ada. Tak boleh, kalau boleh jangan, janganlah ada. Jangan ada. Tapi Tuan Guru Hajiman beritahu, kalau kita ada hasad dengki, dalam sembahyang kita, batal pahala sembahyang kita. Sembahyang tak batal. Tapi pahala sembahyang batal tu. Sembahyang kita teruskan macam biasa. Macam biasa. Tak perlu dikotor dan semua. Tapi batal pahala sembahyang. Kosong sembahyang kita. Pahala kita dah. Okey. Yang kelima. Yang kelima, riak. Riak ni, riak apa riak ni? Riak ni, riak ni suka memperlihatkan amal. Okay. Allahu akbar. Ha. Pakai apa? Nak pakai jubah, ada ridak tak bau. Ha. Jalan. Ha. Macam ni. Macam itik. Ha. Jalan. Ha. Ada ridak tak bau. Jalan. Ha. Sekejap cakap betul ridak. Sekejap betul ridak. Lepas tu pakai serban pula. Ekor tarik kat sini. Tarik kat sini. Dia cakap betul belakang. Betul belakang ni. Suka kita suka lihat kan. Jalan. Jalan. Jalan pergi masuk masjid apa semua. Suka perlihatkan kan kita punya. Semayang Allah. Lembut. Allahu akbar. Lembut. Tunduk dengan tunduk. Dengan tunduk dalam hati kita, ada sifat riak dan semua, ada sifat riak, maka Tuan Guru Haji Umar beritahu, batal pahala semayang kita. Maka tuan semua, sekiranya ada lima, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah, ada hasad dengki, dan ada riak dalam sembahyang kita dan semua, batal segala pahala semayang kita. Sembahyang kita sah, tapi batal pahala. Tadi, perkara yang membatalkan sembahyang. Kalau kita lakukan salah satu daripada lima perkara tadi tu, salah satu daripada lima perkara tadi, maka kita kena ulang balik sembahyang kita terbatal. Batal, kena ulang balik. Tapi yang ni kata membatalkan pahala sembahyang ni, kita tak kotor. Tak, kita bahkan kadang kita tak tahu pun kita batal pahala sembahyang kita tu. Tak ada, kosong dah sama. Ha, kita semangat elok, cantik sembahyang. Kita rasa dah cantik tapi di sisi Allah Taala kosong. Jadi Ustaz Arab, Ustaz Arab tuan-tuan semua, kita hindarkan daripada lima sikap. Ustaz ada balik. Apa sikap tadi? Pertama, ujub. Yang kedua, apa tuan semua? Takabur. Yang ketiga apa? Sum'ah. Yang keempat apa? Hasad dengki. Yang kelima apa? Riak. Kelima-lima ni kalau boleh jangan ada lah. Jangan ada tuan semua. Jangan ada dalam diri kita. Dalam apa setiap amal pun. Jangan bukan setakat sembahyang saja tuan. Dalam wirid kita, dalam puasa kita, dalam Quran kita, dalam selawat kita, dalam sedekah kita, dalam pertolongan kita, dalam pemberian kita, dalam bantuan kita, jangan ada lima perkara. Kalau ada lima perkara ni semua, maka batal semua. Kita pergi sampai ke sampai ke Syria, bantu orang Syria, ambil selfie gambar. Selfie. Ha, sekarang saya berada dengan bersama dengan pelajar-pelajar Syria. Kita semua dalam hati ko, oh, semua kawan aku tengok, oh ni pengorbanan aku ni, pengorbanan aku. Maka batal pahala kita. Rugi saja dah semua. Rugi saja. Selfie. Selfie. Selfie lah kan. Kita dalam hati kita, kita nak berasa niat betul. Tapi kita selfie. Ah, ha, aku sekarang saya bersama dengan. Lepas tu kita buat senyum. Okay. Lepas tu peluk-peluk anak orang. Ini anak-anak orang. Anak-anak yatim. Anak-anak yatim piatu orang Syria. Ataupun orang Palestin kita. Kita peluk. Kita peluk, kita ambil gambar. Dalam hati kita cacat-cacat ada lima perkara kita. Salah satu lima perkara kita batal semua. Okay. Kita pergi Syria habis duit saja dah semua. Kita pergi Palestin ke, kita pergi ke mana saja dan semua, habis duit gitu saja. Ramai tu sana. Ustaz tak mau kata dan semua, tak mau kata sebab hati kita, hati orang ke ustaz tak tahu dan semua. Allah Taala hajat, Allah Taala tahu, tak tahu saja. Tetapi daripada perbuatan kita nampak, kita boleh tahu dan semua. Kenapa? Bila ada riak macam Tuan Guru Haji Osman Omar. Ustaz pernah tanya dia, Tuan Guru Haji Osman Omar, Kuala Ibai. Ustaz tanya, Tuan Guru nak tanya, apa beza antara riak dengan ujub? Riak, ujub, sum'ah. Apa beza? Riak, ujub, sum'ah. Apa beza? Dia kata riak adalah, dia panggil riak adalah penyakit hati luaran. Batin tapi orang nampak perbuatan kita. Riak tu penyakit batin tapi orang nampak perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan kita nampak. Ha, balik pada misi-misi pula. Misi kita, misi
bantuan di Syria ke mana-mana. Oh, dengan balik. Balik kita sampai di airport tengok aku ni kita ni orang ni orang orang lain tengoklah. Kita rasa atau riak dia nampak nampak dia, dan Tuan Guru Haji Osman Omar kata orang yang riak ni kita nampak dia punya perubatan, nampak perubatan dia. Kalau ujub dan sum'ah tu semua, ujub dan sum'ah dia penyakit batin, tapi batin tu semua penyakit batin lagi batin, yang mana orang tak nampak diam-diam. Contohnya apa? Ujub hairan pada diri sendiri, hairan pada sendiri. Kita pergi misi bantuan. Kita berkata lah hati kita. Sebenarnya sum'ah tu berkata lah hati. Orang luar tak nampak, orang tak nampak pun. Sum'ah tu okey. Okay, kita ada apa data? Ujub kan. Yeah. Berapa ramai orang kaya di Malaysia yang tak pergi. Dan hati kita kata, orang kita tak pergi, tak buat tolong mata. Aku dah aku. Kita yang tak ada duit yang kita pergi. Kita berkata nanti. Ataupun berapa orang yang di Malaysia? Berapa ramai orang kaya di Malaysia? Berapa ramai kita kata? Kita berkata-kata dah hati semua. Di sini dia panggil dia ujub batin, penyakit batin semua yang mana boleh membatalkan segala pahala kita. Tapi Ustaz tak mahu cakap komen lah. Iaitu masalah penyakit hati ni adalah di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja tahu dah semua. Tapi ikut Tuan Guru Haji Osman Omar, dia bagi garis panduan, dia kata kalau riak memang nampak. Memang nampak. Alah tuan-tuan tahu pengalaman kita tengok orang riak macam mana. Memang nampak dah semua. Memang nampak. Tapi kalau sum'as ujub kita tak tahu. Dia berkata-kata dalam hati dah semua. Ini kita takut sebenarnya. Jadi penyakit ni semua ni payah dah semua. Jadi tuan-tuan semua, okey. Sekiranya lah, ni Ustaz nak cakap tentang letak tempat-letaknya ibadat, tempat simpan ibadat ni. Tempat nak simpan ibadat kat mana tuan? Tempat nak simpan ibadat ni. Kalau ikut Tuan Guru Haji Omar kata ni. Okey, tempat nak simpan ibadat, bekas nak timpan ibadat, apa dia? Apa dia bekas dia tuan? Apa bekas dia? Apa dia bekas dia tuan? Boleh tak? Boleh teka tak? Apa bekas dia? Nak sandar sikit tuan semua. Kursi mahal ni nak sandar sikit ni. Okay, apa bekas dia tuan? Apa bekas dia? Bekas tempat nak simpan. Nak simpan sembahyang kita, sembahyang tadi kita, nak simpan puasa kita, nak simpan zakat kita, nak simpan sedekah kita, nak simpan apa pertolongan kita, pemberian kita, nak simpan apa saja, cuma ibadat kita nak simpan kat mana tu? Bekas apa bekas dia? Tuan Guru Jamaah kata tuan semua, Tuan Guru Jamaah kata bekas dia ialah lillahi ta'ala. Itu bekas dia tuan. Lillahi ta'ala. Tanpa ada lillahi ta'ala, tak ada semua patah-patah semua. Tak ada tuan. Okay. Lillahi ta'ala adalah bekas tempat simpan ibadat. Kalau ada lillahi ta'ala tu semua, tak ada benda lain lah. Kerana Allah Ta'ala tu, bukan kerana manusia. Aku sedekah ni bukan kerana manusia. Aku sedekah ni bukan kerana nak rezeki. Aku baca waqi'ah ni bukan kerana nak rezeki. Aku sembahyang Tuhan ni bukan kerana nak rezeki. Semua yang lillahi ta'ala, itulah bekas dia ta'ala. Bekas tempat ibadat. Kalau tuan-tuan selagi tuan-tuan rasa, ni mikut tuan-tuan jemaah kata, kalau selagi mu rasa, mu baca waqi'ah ni kerana nak rezeki, tak ada langsung, tak ada bekas, bukan lillahi ta'ala. Walaupun tuan-tuan kata lillahi ta'ala, tapi bukan lagi. Inilah masih ada benda lain lagi datang, bukan lillahi ta'ala. Payah ni susah diri pun payah. Okey, lillahi ta'ala tu dah dia punya bekas kan, lillahi ta'ala. Ada yang ikut tuan-tuan tunggu ni, Ustaz tulis kalam dia, kalam je Ustaz tulis dia, takkan jadi lillahi ta'ala ni. Takkan jadi lillahi ta'ala bila datang perkara-perkara yang membatalkan solat tadi. Lima perkara tadi. Kalau tuan-tuan semayang, lillahi ta'ala usalli fardu zuhri, usalli fardu maghribi, salah sakati, adaan ma'muman atau imaman, ataupun adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tu dia. Allah Akbar, dalam semayang tu ada. Ada sum'ah, ada ujub, ada riak, maka tidak ada lillahi ta'ala dalam semayang tu semua. Tidak ada bekas. Ini lah tuan semua. Nak dapatkan bekas tu, kena ada, nak simpan ibadat tuan semua, kena ada lillahi ta'ala. Dibaluti oleh lillahi ta'ala. Itu Tuan Guru Haji Omar kata. Kalau amal ibadat tuan semua tidak dibaluti oleh lillahi ta'ala, maka amal ibadat tuan semua akan ditolak oleh Allah Ta'ala pada besok hari. Allah Akbar, takut tuan semua. Ini usah kongsi-kongsi. Jadi saya masing-masing. Kena ingat tuan semua. Ini, perkara ni, ujub, sum'ah, riyak, takabur, tuan semua ni, bukan pada orang jahil saja dan semua. Pada orang alim lebih daripada ini. Pada orang alim. Serban besar. 8 tingkat serban. Tak. 8 tingkat dan semua. Nah, ada yang ekor panjang, sepanjang tu. Boleh tutup muka ekor ni. Ada. Nampakkan ridak pada macam-macam. Lebih tu datang. Lebih kadang datang pada ni. Sebab tu dan semua, kita takut tu dan semua. Bukan takut orang jahil saja. Orang alim pun takut dan semua tentang benda ni. Makin alim makin takut. Makin alim makin takut dan semua. Takut datang benda ni.
Sebab tu Tuan Guru Jamal beritahu, okay, kalau amal ibadah anda tidak dibaluti oleh lillahi ta'ala, maka Allah Ta'ala tolak segala amalan anda. Ni Ustaz Kak tulis kalam ni. Okay, untuk menghindari, untuk menghindarkan daripada lima perkara di atas. Lima perkara ni, ujub, takabur, riyak, sum'ah, hasad, dengki. Lima perkara tadi tuan semua, untuk menghindarkan daripada lima perkara di atas, maka kita kena banyak mohon pada Allah Ta'ala. Minta doa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, lindungkanlah aku daripada riyak. Ya Allah, lindungkan daripada sum'ah. Ya Allah, lindungkan daripada hasad dengki. Ya Allah, lindungkan daripada takabur. Ya Allah, lindungkan daripada ujub. Ya Allah, kita minta doa Allah Ta'ala. Minta, minta, minta. Okey, apa doa dia kita nak minta tu? Ini Tuan Guru Jamal bagi bekalan untuk saya, untuk Ustaz ni, dan untuk anda semua. Ustaz nak kongsi malam ni. Okey, cantik, 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 cantik. Ada ni, ada doa dia. Doa dia tu. Pendek kan doa ni semua tuan tak tahu. Ustaz dah janjikan, Ustaz janjikan setiap kali Ustaz sembang-sembang, Ustaz takkan bagi sembang kosong untuk semua, Ustaz akan bagi bekal pada tuan semua, satu doa. Satu doa untuk tuan semua. Lapor tu, lapor. Baru makan sikit dia. Makan sikit dia. makan cepat-cepat-cepat-cepat. Takut-takut masa je. Makan nasi goreng sikit, ayam sikit, mie goreng. Ini lepas ni, nak balun pula tuan. Nak balun lagi. Okey, boleh tak? Okey, apa doa ni tuan? Apa doa? Apa doa? Apa doa anda semua? Okay, cantik eh? Rabbana, Tuan Guru Haji Omar beritahu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Baca berapa kali? 25 kali. Angkat tangan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sebanyak 25 kali. Ini peninggalan almarhum Tuan Guru Haji Omar. Dia bagi kalau nak hindarkan pada 5 perkara tadi. Daripada sum'ah, daripada ujub, daripada takabur, daripada riyak, daripada hasad dengki, maka mungkin banyak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berapa banyak? 25 kali. 25 kali. Ingat ke? Bukan orang jahil saja yang ada ujub, bukan orang jahil saja yang ada riak, bukan orang jahil yang ada takabur, bukan orang jahil ada hasad dengki, bukan orang jahil yang ada sum'ah dan semua. Orang-orang alim pun ada juga. Jangan tidur tuan semua orang alim. Jangan tidur. Tetapi orang alim ni, dia alim, bila dia alim, dia tahu cara-cara nak tolak sum'ah. Dia tahu nak tolak riak. Dia tahu nak tolak takabur. Dia tahu nak tolak sum'ah. Dia tahu nak tolak hasad dengki. Dia tahu. Tapi orang jahil tak tahu. Jadi sekarang ni, Ustaz kongsikan bersama tuan semua. Ni kita semua yang hadir ni, bukan Allah, semua yang ada hadir semua ni orang yang sama standard Ustaz lah. Jahil, kita jahil semua ni, kita jahil semua. Jadi Ustaz kongsi-kongsi lah. Jadi kita buat lah dia. Orang alim tu tak apalah. Dia ada peluru dia. Dia ada peluru, dia ada perisai. Dia ada perisai nak hindarkan daripada kena penyakit riak, penyakit sum'ah, penyakit takabur, penyakit asal dengki, penyakit macam ni ujub. Lima perkara. Dia ada perisai dia. Dia ada perisai. Kita orang jahil ni, inilah Ustaz bekal pada tuan semua. Tuan Guru Haji Omar besar bekal pada Ustaz dan pada anda semua. Iaitu baca 25 kali doa dalam satu hari. Rabbana atina. Kalau tuan-tuan nak buat 25 kali, tuan-tuan boleh buat berapa kali? 5 kali 5 kan? 5 kali, 5 kali, 5 kali tak lepas semayang. Lepas semayang subuh, Rabbana atina fid dunia hasanah, 5 kali. Lepas zuhur, Rabbana atina fid dunia hasanah, 5 kali. Lepas asar, Rabbana atina fid dunia hasanah, 5 kali. Lepas maghrib, Rabbana atina fid dunia hasanah, 5 kali. Lepas isyak, Rabbana atina fid dunia hasanah, 5 kali dah semua. InsyaAllah. Terselamat dah semua. Ini banyak dah semua. Ustaz dapat kumpulkan banyak kan? Kalam-kalam daripada Tuan Guru Haji Omar Bucah Semak, kalam daripada Tuan Guru Haji Osman Omar, banyak kalam, dan zikir-zikir yang bagi memang berkat dan semua. Memang berkat. Benar-benar mereka ni, dan Ustaz Amal, dan Ustaz akan kongsi kepada anda semua setiap masa dan setiap hari, insyaAllah. Okay, kita boleh. Okay, kita jumpa lagi. Ustaz minta ampun dan maaf kepada anda semua. Okay, ampun dan maaf, silap kata, silap salah. Kalau ada Ustaz salah ni, anda boleh Ustaz minta maaf. Saya sembang je untuk kongsikan kepada sahabat-sahabat kita, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Okay, ampun dan maaf kepada Ustaz. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulam hati wa nafasin adadama wa si'amullah.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li mashayikhina wa li jami'il huquqi 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka antas samiul 'alim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbishmina min kulli da' wa 'afina minal bala', rabbishmina min kulli da' wa 'afina minal bala', rabbishmina min kulli da' wa 'afina minal bala'. Sallallahu Allahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi